سيدنا وشفيئنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولمن أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين Alhamdulillah di sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat diberikan oleh Allah taufik dan hidayah sehingga kita dimudahkan beribadah di bulan yang mulia ini di bulan suci Ramadan di tempat yang paling mulia di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam keadaan yang mulia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemuliaan-kemuliaan ini kita semua di akhirat akan mendapatkan kemuliaan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat beliaulah kita menjadi umat yang paling mulia, menjadi umat yang selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Semua ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kita semua berkumpul kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan bulan yang mulia ini kecuali Allah ingin menjadikan umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling banyak ibadahnya di sisi Allah dan yang paling banyak pahalanya nanti di akhirat. Oleh karena itu kita harus bersyukur, berbahagia, bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan. Karena dengan inilah kita mendapatkan banyak tambahan-tambahan pahala dari Allah. Terutama kita diwajibkan berpuasa di bulan suci ini menunjukkan Allah ingin memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita di akhirat apabila kita mau melakukan ibadah di bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bulan suci Ramadan ini Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan sesuatu ibadah kepada umat manusia ini kecuali Allah sudah menjanjikan pahalanya. Dan Allah sekali-kali tidak pernah mengingkari daripada janjinya, Allah akan pasti memberikan janji tersebut bagi hamba-hamba yang beriman yang mau mengamalkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mau berpuasa karena Allah dan karena mengharap kepada Allah berpuasa Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di samping Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah juga memberikan banyak pahala bagi orang yang mau berpuasa. Sebagaimana diriwayatkan dari sebuah hadis dari Abi Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu an, gal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa ahalla Ramadan. Beliau Abi Mas'ud Al-Ghifari ini pernah bercerita, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau berkata di suatu hari ketika sudah masuk hilal bulan suci Ramadan. Faqala law ya'lamul ibad ma Ramadan la tamannat an takuna as-sanah. Nabi menyatakan seandainya hamba-hamba Allah ini tahu bagaimana kadar nilai daripada bulan Ramadan, benar-benar para hamba-hamba Allah akan menginginkan bulan Ramadan itu bukan hanya satu bulan saja, tapi sepanjang tahun akan menjadi Ramadan. Faqala rajulun min Khuza'ah, maka ada seorang sahabat Nabi dari Bani Khuza'ah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah hadithna, wahai Nabi Allah, tolong ceritakan kepada kami apa keutamaan daripada bulan Ramadhan. Faqala innal jannah latuzayyanat li Ramadhan min ra'sil haul ilal haul. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesungguhnya surga itu selalu berhias untuk kedatangan bulan suci Ramadhan dari tahun ke tahun. Sebagaimana orang yang akan melakukan perayaan besar seperti pernikahan selalu menghias rumahnya, menyiapkan masakan-masakan yang nikmat dan selalu mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu pula surga. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, surga itu sudah bersiap-siap, sudah berhias, sudah menyiapkan segala yang diperlukan bagi hamba-hamba Allah yang masuk ke surga karena melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan habbat rihun min tahtil arsy. Apabila datang malam pertama bulan suci Ramadan, berhembus angin dari bawah arsy-Nya Allah. Fa saffaqat waraqal asjari jannah. Maka angin itu meniup, menggerakkan daripada daun-daunan pohon-pohon surga. Fatandurul hurul ain ila dzalik. Maka para bidadari-bidadari surga melihat hal yang aneh ini, yaitu berhembus angin dari arsy masuk ke surga dan menggerakkan daun-daunan pohon surga. Fagulna ya Rabbi ij'al lana min ibadika azwajan fi hadha syahr. Takirru a'yununa bihim wa takirru a'yunuhum bina. Maka para bidadari tersebut berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah untuk kita ini daripada hamba-hambamu yang berpuasa di bulan suci Ramadan sebagai pasangan-pasangan kita, sehingga kami menjadi bahagia dengan mereka dan mereka bahagia dengan kami. Fama min abdin yasumu Ramadan illa zuwija minal huril ain fi khaymatin min darratin kama na'atallahu azza wa jalla hurum maqsuratun fil khiyam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tidak ada seorang hamba yang berpuasa di bulan suci Ramadan kecuali nanti hamba tersebut akan dinikahkan dengan seorang bidadari di surga di kemah-kemah mereka, sebagaimana Allah mensifati para bidadari tersebut dengan firman-Nya hurum maqsuratun fil khiyam, yaitu para bidadari-bidadari yang terpingit di kemah-kemah yang terbuat daripada mutiara-mutiara surga. Hadis ini panjang, tetapi intinya adalah siapa orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah, karena mengharapkan ridha Allah, dia akan mendapatkan satu seorang istri, yaitu berubah bidadari surga. Hadza bikulli yawmin samahu min Ramadan siwa ma amila min alhasanat. Kemudian hadis tersebut diakhiri oleh perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini satu kali bidadari surga diberikan kepada setiap hari orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan selain daripada amal-amal ibadah yang lain. Setiap hari dia berpuasa, maka dia mendapatkan satu bidadari surga.
Ini belum daripada amal-amal yang lain, daripada solat taraweh, daripada tadarus Al-Quran, bersedekah atau amal-amal yang lainnya. Begitu banyak kemurahan Allah yang diberikan di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Kemudian di bulan suci Ramadan ini Allah mengkhususkan ada satu solat khusus yang tidak dilakukan kecuali hanya di bulan suci Ramadan, yaitu solat taraweh. Solat-solat malam yang dilakukan di tiap-tiap malam bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kita semua ketika keluar dari bulan suci Ramadan merindukan solat taraweh ini. Kapan kita melakukan solat taraweh berjamaah lagi? Rindu melakukan solat taraweh di malam-malam bulan suci Ramadan. Namun anehnya ketika datang bulan suci Ramadan, banyak orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan, tidak melaksanakan solat taraweh. Ini adalah salah satu kerugian seorang hamba masuk di bulan suci Ramadan, dia tidak mau melakukan solat taraweh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang melakukan qiyamul lail, beribadah malam di bulan suci Ramadan, para ulama mentafsiri hadis ini adalah melakukan salat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mengenai keutamaan salat tarawih, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Lais As-Samarkandi yang sanadnya bersambung dengan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Annahu qal, Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mawdi'an yuqalu lahu hadhiratul qudus. Sesungguhnya Allah itu memiliki satu tempat khusus yang disebut dengan Hadhiratul Qudus. Karena Allah ini memiliki banyak-banyak daripada tempat-tempat yang khusus, seperti Sidratul Muntaha, seperti Arsy, seperti surga dan neraka. Dan ada satu tempat khusus yang namanya Hadhiratul Qudus. Fiha malaikatun la yuhsi adadahum illallah. Di Hadhiratul Qudus ini berisi daripada malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak mampu menghitungnya kecuali hanya Allah saja. Ya'budunallaha layafturuna anhu sa'ah. Malaikat ini selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah malas untuk beribadah sesaat pun. Fa'idha kana layali Ramadan ista'danu rabbahum an yanzilu ilal ardi kulla laylah. Maka apabila datang malam-malam bulan suci Ramadan, malaikat-malaikat tersebut yang berada di Hadhiratul Qudus meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi setiap malam. Fayusalluna ma'a bani Adam. Mereka, malaikat-malaikat ini turun untuk melakukan solat taraweh bersama-sama manusia di malam-malam bulan suci Ramadan. Faman massahum au massauhu sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Maka barang siapa yang malaikat ini menyentuh mereka, atau mereka bersentuhan dengan malaikat-malaikat Allah di setiap malam bulan suci Ramadan, maka dia menjadi orang yang beruntung dengan keberuntungan selama-lamanya, tidak akan menjadi orang yang celaka. Karena malaikat ini akan menjadi saksi kepada Allah nanti bahwa orang yang solat taraweh menghargai datangnya bulan suci Ramadan. Mereka orang-orang yang semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan menerima persaksian malaikat ini dan menjadikan orang tersebut mendapatkan pahala besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Gala, maka berkata Abu Lais As-Samarkandi, falihadha jam'a amirul mu'minin Umar bin Khattab annas 'ala salati tarawih. Berdasarkan hadis ini, maka Sayyidina Umar bin Khattab membuat satu bid'ah yang baik, yaitu mengumpulkan manusia untuk melakukan solat taraweh berjamaah dengan satu imam di masjid.
yang dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih ini dilakukan sendiri-sendiri. Ada yang kelompok-kelompok kecil, ada yang salat sendiri, sehingga di zaman Sayyidina Umar melihat daripada mereka melakukan sendiri-sendiri untuk menambah semangat mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk mendapatkan bersentuhan dengan malaikat-malaikat Allah, maka Sayyidina Umar membuat sesuatu hal yang baru, membuat satu bid'ah yang hasanah, yaitu mengumpulkan solat taraweh dengan berjamaah dengan satu imam. Kemudian para hadirin, di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita banyak-banyak membaca daripada Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan inilah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Mengenai keutamaan membaca Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah." Puasa bulan suci Ramadan ini dan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan keduanya kepada hamba-hamba Allah di hari kiamat. Yaqulu siyamu ayya rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata bin nahar fasyafi'ni fihi. Maka puasa akan berkata nanti di hari kiamat, wahai Tuhanku, aku puasa Ramadan telah mencegah dia, hambamu ini, daripada makanan dan melakukan syahwat di siang hari bulan suci Ramadan. Maka sekarang perkenankanlah aku ya Allah untuk menolong hambamu tersebut untuk selamat daripada neraka masuk ke surga. Wa yakulul Qur'anu mana'tuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fihi. Dan Al-Quran akan berkata nanti di hari kiamat, wahai Tuhanku, saya telah mencegah dia untuk tidur di malam-malam hari bulan suci Ramadan. Biasanya dia tidur di sore hari, sekarang dia memperbanyak bacaan Al-Quran di malam hari sehingga tidurnya menjadi berkurang. Maka izinkanlah aku untuk menolong hambamu tersebut di hari kiamat ini. Gala fayushaffa'ani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keduanya, puasa Ramadan dan Al-Qur'an, akan menjadikan syafaat, pertolongan bagi hamba-hamba Allah nanti di hari kiamat. Kemudian yang terakhir untuk menutup daripada majlis kita ini, hendaknya di bulan suci Ramadan kita banyak-banyak melakukan sedekah, terutama memberikan makanan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man fattara shaiman fi syahri Ramadan kana maghfiratan lidzunubihi." Siapa orang yang memberikan makanan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka itu adalah menjadi pengampunan dosa-dosanya. Wa'idkan li raqabatihi minan nar, dan menjadi penebus daripada dirinya dari api neraka Allah. Wa kana lahu mithla ajri shaim min ghairi ayanqusa min ajrihi syai', dan bagi dia yang memberikan makanan buka puasa akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa Allah mengurangi pahala orang yang berpuasa. Wa man saqa shaiman saqahullahu min haudi yaumil qiyamah syarbatan la yadhma'a ba'daha abada hatta yadkhulal jannah. Siapa orang yang memberikan minum orang-orang yang berpuasa, maka nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia minuman dari telagaku, telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dengan satu minuman yang tidak akan merasa haus selama-lamanya sampai dia masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak amal di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Jadikan Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan Ramadan kita di tahun-tahun sebelumnya. Karena belum tentu tahun depan kita akan mendapati bulan suci Ramadan. Karena umur kita belum ada jaminan sampai di tahun-tahun berikutnya mendapati bulan Ramadan tahun berikutnya. Dan di akhir perjumpaan ini, kita tutup daripada pertemuan kita dengan salah satu
wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada zikir yang dibaca di bulan suci Ramadan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fastakthiru fihi min arba'i hisalin, khoslatani turduna bihima rabbakum wa khoslatani la ghinan lakum anhuma." Perbanyaklah di bulan suci Ramadan ini membaca daripada empat hal. Dua hal ini membuat Allah ridho kepada kalian, dan dua hal itu adalah kalian semua pasti membutuhkannya. Fa amma khoslatani allatani turduna bihima rabbakum syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Adapun dua hal yang akan membuat ridho kepada Tuhan kalian adalah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca astaghfirullah. Membaca astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa ammal khoslatani allatani la ghinan lakum anhuma fatas'alunahul jannah wa ta'udzunahu minan nar. Wa ta'udhu nabihi. Adapun dua hal yang pasti kalian butuh adalah kamu mohon untuk masuk ke surga Allah dan kamu berlindung daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar.